لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Babu fadli silatir rahim. Ini bab tentang keutamaan menyambung rahim. Halaman 24 nya. Halaman 24 nih. Paling atas 24 nih. Babu fadli silatir rahim. Ini bab keutamaan menyambung keluarga. Jadi sangat panjang sekali nih dari bab awal nih yang namanya tentang masalah silaturahim. Sampai sekarang masih membahas tentang ini. Menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian tentang hubungan keluarga. Jangan sampai kita berantem sama keluarga. Iya. Seberantem-berantemnya paling kagak enak sama keluarga. Maju kena, mundur kena. Sama keluarga. Jadi usahakan kita supaya jangan berantem sama keluarga. Baru keluar duit di kita mah keluarin aja dah daripada berantem. Jangan sampai kita berantem. Enggak ada untungnya. Kita bener aja dibilang berantem. Kita dimusuhin sama keluarga, apa kata orang? Dia sama keluarga tuh pada berantem, oh gitu. Padahal kita yang dimusuhin. Iya. Padahal kita yang dijahatin, tapi masih dibilang sama keluarga pada berantem. Jadi ikut jelek jadinya kita tuh. Jadi usahakan kita jangan pada berantem sama keluarga. Penuh maaf dan maaf. Ya, penuh maaf dan maaf sama keluarga. Kalau dia begitu sama kita, biarin kita jangan begitu. Dia enggak datang ke rumah kita, kita datang ke rumah kita. Kita datang ke rumah dia. Lebaran dia enggak datang ke rumah kita, kita datang ke rumahnya. Insyaallah, sebab kita datang ke rumahnya, ntar dia datang ke rumah kita. Walaupun kita abang, enggak apa-apa. Mengalah untuk menang. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Ala'i an Abi Hurairah qala ata rajulun annabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah berkata, ya, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'una. Sesungguhnya bagiku mempunyai kerabat, aku sambung mereka dan mereka mutusin aku. Wa yaqta'uni, aku sambung mereka dan mereka memutusi aku. Iya. Jadi aku sambung mereka, mereka putusin aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Padahal saudara. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka berbuat jahil kepadaku dan aku sabar kepada mereka. Ahlumu ini hilim, itu orang berbuat jahat, ya, kita berbuat baik. Itu namanya hilim. Orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik sama dia. Namanya hilim. Jadi lebih dari sabar.
orang joblein kita, joblein kita, gitu ya. Kita senyumin. Gitu. Kalau sabar diam aja. Ya sabar diam. Enggak balas. Nah, kalau helim lebih diat dari itu. Ya. Dijoblein kita senyumin. Ya, dipukul kita ya bagi duit. Mukul lagi. Bukan mukul doang, mukul sama poles. Mengatain. Ya Allah. Biasanya membalas lebih banyak. Jadi sahabat cerita sama Nabi begini, sama keluarganya dia. Ya, aku sambung mereka, mereka putusin aku. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat kepadaku. Mereka berbuat jahil kepadaku, aku sabar terhadap perbuatan jahilnya itu. Ya jahalun ini berbuat jahil, ya berbuat yang seperti perbuatan orang jahiliyah. Ya. Bukan sekadar dia enggak tahu, bukan. Ya, jadi ada perbuatan. La in kana kama taqulu ka annama tusifuhum al mulla. Sungguh jika ada, kata Rasul nih. Sungguh jika ada sebagaimana engkau katakan, kama taqulu ka annama tusifuhum al mulla. Seakan-akan ya, kalau memang kayak begitu kata Rasul, la in kana kama taqulu, sungguh jika ada sebagaimana engkau katakan itu, kaannama tusifuhumul mula, seakan-akan ya kamu ya engkau memberi abu panas kepada mereka. Jadi sesungguhnya tuh kalau kamu sambung keluarga kepada mereka, mereka putusin kamu, kamu berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat kepada kamu, mereka berbuat jahil kepada kamu, kamu sabar. Sungguh tuh kalau begitu tuh seakan-akan engkau memberi abu panas kepada mereka. Nanti di akhirat tuh begitu, masuk neraka dia nanti, dikasih abu panas nanti. Wala yazalu ma'aka minallahi za'irun 'alaihi ma dumta 'ala dzalika. Senantiasa bersama engkau. La yazalu ma'aka, senantiasa bersama engkau, minallah, Allah zuhirun, daripada Allah zuhirun alaihim, bantuan atas mereka, bantuan menghadapi mereka, madumta ala zalika, semasa engkau dalam keadaan demikian. Jadi Allah selalu bantuin engkau kalau engkau keadaannya seperti itu, engkau putus, engkau sambung hubungan keluarga kepada mereka, mereka putuskan engkau. Ya, engkau berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat kepada engkau. Engkau ya membalas dengan kebaikan ketika mereka berbuat jahat kepada engkau. Bantuan Allah akan selalu bersama engkau. Masyaallah. Jadi kalau begitu apa kita? Jangan sampai kita berkelahi sama saudara. Dia jahat, kita baik. Begitu terus. Makanya orang yang jahat sama keluarga ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bukan bikin bagus kehidupannya, bikin susah. Karena begitu. Kata Nabi, ya, ka'annama tusifuhumul mula. Jangan sampai kita begini sama keluarga. Enggak bakal bahagia kita berantem sama saudara, enggak bakal. Enggak bakal senang. Enggak bakal senang. Kita bagi duit saudara kita. Dia kagak pernah bagi duit kita, ya biarin. Dia enggak punya duit, kita punya duit, kita bagi. Mau enggak ente dibalik sama Allah? Hah? Enggak kan? Dia yang banyak duit, ente yang enggak punya duit, mau enggak? Enggak mau kan? Makanya kita yang banyak duit bagi. Enggak bisa banyak, dikit.
Enggak bisa banyak, dikit gitu. Masya Allah. Wa milai qala haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsana akhi an Sulaiman bin Bilalin an Muhammad bin Abi Atikin an ibn Syi'ab bin an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Radad alaysiya akhbarahu an Abdurrahman bin Auf bin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla berfirman ana ar-rahmanu saya Allah bersifat rahman wa ana khalaqtur rahim aku telah menciptakan rahim ya. Aku yang telah menciptakan rahim keluarga ya. Wastaqtu laha min ismi aku ambil ya aku mustaqkan ya. Aku ambil bagi rahim itu daripada namaku ya. Jadi rahim itu aku ambil dari namaku rahim. Allah Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Rahim itu keluarga maknanya. Faman wasalaha wasaltuhu, maka siapa saja yang menyambung keluarga aku sambung. Waman qata'aha batattuhu, dan siapa yang memutuskan keluarga aku putuskan. Maksudnya apa tuh aku putuskan? Urusannya semuanya amburadul. Urusannya enggak ada yang beres. Kalau kita putusin hubungan keluarga. Jangan sampai kita putusin hubungan keluarga. Biar orang lain putus, kita jangan. Penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf. Masya Allah. Wa bilai qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanata an Utsman bin Al-Mughirah an Abi Anbas qala dakhaltu ala Abdullah ibni Amr fil waqti yakni ardan lahu bi Thaif. Aku pernah masuk, kata Abi Anbas, kepada Abdullah bin Amr di Wahd. Wahd itu yakni ardon lahu bi Thaif, ya, tanah miliknya di Thaif. Faqala, ia berkata, atofalana Nabi sallallahu alaihi wasallam usbu'ahu, ya, memiringkan kepada kami, maksudnya memberikan isyarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jari jemarinya. Faqala, seraya ia berkata, lalu ia berkata, Ar-Rahimu sujanatul minar rahmani, rahim itu adalah pengaruh daripada Allah bersifat rahman. Man yasiluha yasiluhu, siapa yang menyambung dia maka Allah akan sambung dia. Wa man yaqta'uha, siapa saja yang memutuskan keluarga, yaqta'uhu, Allah akan putuskan dia. Laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamati, bagi rahim mempunyai lidah yang pandai bicara, ya, lagi fasih. Tolkun zalkun tu, ya, lisanun tolkun zalkun, pandai bicara, ya, lagi fasih. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi rahim nanti akan bicara dengan pembicaraan yang fasih sama keluarga. Ya. Jadi kita jangan sampai berantem sama keluarga. Jangan sampai pecah belah sama keluarga. Penuh maaf sama keluarga. Jangan ada berantem. Kadang adik, ya, kadang abang pengen didatengin aja. Ya, adik mesti datang ke rumah abang. Itu salah. Lagian, ya, adik kan kagak bisa mesen, ya, lahirnya siapa duluan, abang. Jadi abang sama adik sama, bedanya cuma abang duluan, adik duluan, ya. Jadi saling aja, ya, saling menghargai, saling menghormati. Abang sayang kepada adik, adik hormat kepada yang
kepada abang. Ya, datang saling kunjung mengunjungi kalau lebaran. Jangan enggak. Iya. Jangan abang mau didatengin aja, adik enggak didatengin. Jangan kayak begitu. Itu ada yang kayak begitu orang. Kita jangan sampai seperti itu. Iya. Kita abang ya datang ke rumah adik. Nanti adik datang ke rumah kita. Adik datang ke rumah abang. Karena saya temuin ada orang begitu modelnya. Jadi adiknya aja datang, abangnya datang. Jadi yang banyak rezeki yang mana? Adiknya. Kenapa? Adiknya yang selalu menyambung silaturahim. Adiknya yang selalu ya menyuburkan keluarga. Kadang apalagi orang udah mati dicari-cari. Kuburannya di mana? Kuburannya di mana? Tapi sama keluarga yang masih hidup kagak dicari. Bukan kagak dicari, bahkan ada dicuekin aja. Na'udzubillah. Justru yang masih ada dihubungkan, disambungkan, didatangkan. Bukan dicuekin. Ini salahnya. Makanya rezekinya susah. Ini kalau kita pengen rezeki kita mudah, sama saudara, sama saudara, sama saudara. Jangan sampai putus. Anna Nabi ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Haddatsana Ismail, ya, haddatsana Ismailu qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abi Mazradin an Yazid bin Raumana an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu sujnatun minallah. Rahim itu adalah pengaruh dari Allah. Man wasala'a wasalahu Allah, siapa yang Allah, siapa yang menyambungkan keluarga, Allah sambungkan dia. Maksudnya apa? Allah sambungkan dia. Allah akan beresin semua urusannya. Allah beresin semua urusannya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan keluarga, Allah putusin akan dia. Maksudnya apa? Allah gagalkan semua urusannya. Berantakan urusannya semuanya. Jadi jangan sampai kita berbuat jahat sama keluarga, jangan sampai. Sama keluarga, ngapa-ngapa sama keluarga dulu. Ya. Ngapa-ngapa sama keluarga dulu. Keluarga dulu. Kita mau ke warung Pak, umpama ada keluarga jualan, ada orang lain jualan. Kalau bisa sama keluarga dulu. Ya, ke warungnya sama keluarga dulu, belanjanya sama keluarga dulu. Jangan sama yang lain dulu. Lakuin keluarga dulu. Bukan nepotisme, bukan. Emang begitu sama keluarga. Iya. Ntar kalau udah enggak ada baru yang lain. Sama yang lain. Ngaji juga begitu sama. Sama keluarga dulu timba ilmunya tuh. Umpama kita punya encang, punya encing. Ya, punya abang, punya adik atau apa gitu, sama keluarga dulu. Keluarga udah baru sama yang lain. Kalau keluarga enggak ada baru yang lain. Bapak sama bapak, sama bapak dulu. Ya, ngaji sama bapak dulu. Udah bisa baru keluar. Itu Pak beda itu. Kalau sama keluarga. Ya. Jangan sampai sama keluarga enggak mau, sama yang lain aja ini. Enggak dapat doa. Contoh umpama ke warung. Kita ke warung bukan sama keluarga. Ke warung sama orang lain. Apa kata keluarga? Segitunya. Dalam kita keluarganya dicuekin aja. Astagfirullahalazim. Oh. Enggak dapat doa. Bahkan memancing permusuhan antara keluarga. Jatuhnya di sini.
man wasala wasallallah wa man qata'a qata'allah. Siapa yang menyambung keluarga Allah sambung, urusannya beres semua. Dan siapa yang memutuskan keluarga Allah putuskan, urusannya enggak beres semua. Kata orang sekarang, rungkan semua. Urusannya rungkan semua, berantakan semua. Nauzubillah. Babu silaturahim tazidu fil umri. Bab ya, silaturahim menyambung keluarga dapat menambahkan umur. Wa bilai qala hadatsana Abdullah ibn Shalih qala hadatsani Al-Laitsu qala hadatsani Uqaidun an ibn Shihabin qala akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa ayyun salahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa saja yang mencintai, siapa saja yang suka dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung keluarga, jangan pada berantem ya. Jangan pada berantem ya. Kalau kita bisa bantuin, baik pakai pikiran, baik pakai tenaga, kalau kita punya duit pakai duit sama keluarga. Kalau kita enggak bisa, ya udah pakai yang kita bisa aja, bantuin keluarga. Jangan sampai sama keluarga enggak ada bantu-bantuannya. Ya. Kalau kita Pak umpama keluarga kita adik atau abang kita, adik abang kita, sebatas itu dulu deh. Lagi bangun rumah, Pak. Abang kita lagi bangun rumah atau adik kita lagi bangun rumah. Jangan pakai diminta. Kita beliin aja satu kol split. Semen 10 sak. Ya. Pasir satu kol. Ya, segitu aja. Kira-kira saudara kita senang gak tuh, Pak? Ya Allah. Senang banget deh. Ya. Coba kita pernah gak begitu kira-kira? Abang adik bangun pora aja kita. Lewatnya minggir lagi. Ya Allah ya Rasulullah. Jangan sampai. Saya pengen bantuin. Beliin segitu aja. Ya, satu kol split, ya. Satu pasir. Ya, semen 10 sak atau berapa sak gitu. 20 sak, umpama kalau bisa silakan. Segitu aja Pak, udah cukup segitu aja. Masya Allah. Dan jangan ditulis, tulis tuh, jangan begitu. Allah. Sama dengan keluarga kita lagi nikahin, ngawinin, kan dia lagi butuh duit banyak gitu ya. Kita bantuin, apa? Beliin beras. Atau apa gitu. Dan gak usah ditulis, gak usah minta. Pesan kalau bisa, jangan pikirin. Ini abang sedekah. Gak usah ditulis, abang sedekah udah. Adik sedekah. Saya sedekah sama saudara. Gak usah ditulis. Kita sedekah. Lagian kalau memang takdirnya nanti dia mau balas kita, ya balas. Kalau kagak ya kagak, tenang aja. Nah kalau kita baik kira-kira dia balas apa kagak? Pasti balas insya Allah, sangat kemungkinan besar. Man kalau kita minta balas lalu dia balas, kita minta balas lalu dia balas, pahalanya enggak ada, cuma dapat balasan doang, berasnya doang, pahala dari Allah enggak ada. Tapi kalau kita enggak minta balas kemudian dia balas, pahalanya dua. Pertama kita dibalas, berasnya kembali lagi. Kedua, Allah balas dengan ganjaran pahala. Asiknya kalau kita lillahi ta'ala. Ini kadang disuruh nulis. Tulis. Aduh.
Nah, kita hilangkan tuh sekarang ini ya. Sama saudara. Sekarang kita bantu sama saudara. Ya. Wa bilai qala haddatsana Ibrahimu Ibnu Munziri qala haddatsana Muhammad ibn Ma'anin qala haddatsani Abi An Sa'idin ibni Abi Sa'idin Al-Makburi An Abi Hurairah taqala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarahu siapa saja yang senang yang suka ayu satalau fi rizqi dimudahkan rezekinya wa ayun salau fi asarihi dan dipanjangkan umurnya falyasir rahimahu maka hendaklah dia menyambung keluarganya. Jadi kalau kita pengen dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur sama keluarga biar baik. Babu man wasala rahimahu ahabahu ahlu. Bab siapa saja yang menyambung keluarganya niscaya ya keluarganya cinta kepadanya pasti ya niscaya keluarganya cinta kepadanya. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Abi Is'aq an Magra'a an ibni Umar qala man ittaqarabahu wa wasala rahimahu tusi'a fi ajalihi wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Dari Ibnu Umar berkata, ya siapa saja yang takwa kepada Tuhannya dan dia hubung dan dia sambung keluarganya, maka ditangguhkan atau dipanjangkan pada ajalnya, umurnya maksudnya. Dan banyak duitnya, masya Allah. Saro malu, banyak duitnya. Jadi suramanya kasuro, banyak duitnya. Wa ahabbahu ahlu, dicintai oleh keluarganya, masya Allah. Jadi bahagia sekali orang yang menyambung keluarga. Wa bilai qala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Yunus ibnu Abi Is'aq qala haddatsani Magra' Abu Makhariq huwa dia adalah al-Abdi qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar man ittaqarabahu siapa saya yang takwa kepada Tuhannya wa wasala rahimahu dan dia menyambung keluarganya unsi'ala'u fi umrihi ya maka dipanjangkan baginya pada umurnya wasara maluhu banyak duitnya hartanya banyak wa ahabbahu ahluhu dicintai oleh keluarganya masyaallah. Jadi Nabi sangat menekankan sekali supaya kita nyambungin keluarga. Wa milik babun babu biril wali biril akrami wal fal akrami bab bakti kepada orang yang lebih dekat lalu yang lebih dekat keluarga. Wa milik wal adasini ayah hayyuta ibni syuraihin qala hadasana baqiyatu an buhairin an khalid ibni ma'dana Anil Mikdami bin Ma'di Kariba anna usami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha sesungguhnya Allah yusikum bi ahmi ummatikum sesungguhnya Allah mewasiatkan kamu dengan ibu-ibu kamu summa yusikum bi ummatikum kemudian Allah mewasiatkan kamu dengan ibu-ibu kamu summa yusikum bi abaikum kemudian Allah mewasiatkan kamu tentang bapak-bapak kamu summa yusikum bil akrabi fal akrabi kemudian dia mewasiat kamu dengan yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat supaya apa? Kita berbuat baik yang pertama kepada ibu lalu bapak lalu setelah itu yang lebih dekat adik, abang sambung jangan sampai kita sama keluarga berkelahi, jangan sampai wa bila kala hadasana Musa bin Ismail qala hadasana Khazraj bin Utsman Abu Al-Khattab As-Sa'di qala akhbarani Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman ibnu Affan qala ja'ana Abu Hurairah asyiyat al-khamis telah datang kepada kami oleh Abu Hurairah pada sore hari Kamis hari Khamis lailatul Jumati di malam Jumat faqala lalu ia berkata, ya,
Abu Hurairah, uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qoma min indina. Ya, aku mengkhawatirkan, ya. Maksudnya apa? Mengkhawatirkan, kalau khawatir berarti ada sesuatu yang jelek, ya. Aku mengkhawatirkan kesusahan, katakan begitu. Aku mengkhawatirkan akan ada kesusahan ala kulli qati'in, ala kulli qati'i rahimin, atas setiap orang yang memutuskan keluarga. Lamma qoma min indina, tatkala ia bangun dari sisi kami. Falam yakum ahadun hatta qoma salasan, maka tidak bangun seorang sehingga ia berkata tiga kali. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mul sittina sanataini fadakhala 'alaiha faqalat lahu ya bunna akhi ma ja'a bika. Lalu datang seorang pemuda kepada bibi baginya, kepada bibinya, langsung begitu. Sungguh ia telah memutuskan hubungan keluarga kepada bibinya sejak 2 tahun. Jadi dia marah sama bibinya, Pak, encangnya gitu ya. Lalu dia datang kepada bibinya, kepada encangnya itu atau encingnya, faqalat lahu. Lalu berkata encingnya nih, bibinya ngomong kepada ponakannya, heran, dulu kan berantem jauh aja, ngapa tiba-tiba datang gitu. Ya bna akhi ma ja'a bika, wahai anak saudaraku, apa yang membuat datang dengan engkau, apa yang menyebabkan datangnya engkau? Qala samitu Abu Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah yaqulu, dia berkata kada wa kada, begini-begini, begitu-begitu. Qalat, lalu perempuan itu, bibinya bicara, irji ilaihi fasal'u lima qala dzaka, kembalilah kamu kepadanya, lalu tanyalah kepadanya, kenapa ia mengatakan itu, lima qala dzaka, qala samitu. Lalu dia, beliau menjawab, ya Abu Hurairah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna a'mala bani adam, sesungguhnya amal-amal bani adam, tu'radu 'ala Allah, akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, asyiyata kulli khamisin lailatal jumu'ati fala yuqbalu 'amal qati'i rahimin. Sesungguhnya amal bani Adam akan didatangkan kepada Allah tabaraka wa taala pada sore setiap hari Khamis, malam Jumat, ya, maka tidak diterima amal orang yang memutuskan keluarga. Ya Allah, Allah, jangan sampai kita kayak begini. Wa bilakala hadasana Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla qala hadasana Ayyub ibn Jabirin al-Hanafi an Abi an Adam ibn Ali an ibn Umar ma anfaqa rajulu, tidaklah memberikan nafkah oleh seseorang ala nafsi, atas dirinya wa ahli dan keluarganya, ya tasibuha illa ajarallahu ta'ala fi, yang ia mengharapkan pahala akan dia, melainkan Allah Ta'ala akan balas dia padanya. Ya, ya, jadi kalau kita nafkahkan kepada diri kita, keluarga kita, ya, karena Allah Ta'ala, Allah akan balas. Jadi kalau ini sih ya mudah kalau ini ya. Ya. Wa bda, dan mulai olehmu, biman ta'ulu, dengan orang yang engkau wajib, engkau men, ya, dengan orang yang menjadi engkau tanggungan engkau. Fa in kana fadlan fal akrabu, maka jika ada keutamaan maka yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Wa in kana fadlan fanawil, dan jika ada keutamaan maka fanawil, berikan kepada yang lainnya. Iya. Jika ada kelebihan, lalu kepada yang lainnya. Jadi kita kasihkan dulu kepada yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Setelah itu baru yang lain. Saudara dulu, baru yang lain. Wallahu a'lam bishawab.